Karawang pada bulan ini mendukung kegiatan harapan kita agar secara intens dilakukan karena terkait permasalahan lintas bukan hanya tupoksinya satu lintas namun terkait perubahan bagaimana terutama kamset secara lantas khusus lalu lintas tadi yang disampaikan pada harapan forum tentunya tentang angka kecelakaan lalu lintas pelanggaran lalu lintas ya dimana memang di sini tugas dalam hal pembinaan jadi kurang taatnya masyarakat terhadap aturan lalu lintas kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya kemudian permasalahan yang lain dari satu lalu lintas di sini memaparkan tentang beberapa permasalahan lalu lintas diantaranya seperti kesemrautan kemudian ada banyak pasar tumpah kemudian berpotensi terjadinya laka lantas karena menggunakan bahu jalan kemudian pembuangan sampah ya seperti di simpang Sabitin di situ juga menjadi jalan yang licin masyarakat juga bisa menjadi korban daripada kemudian terkait jalan lainnya perlunya sinergitas ya mengatasi permasalahan lalu lintas khususnya masalah parkir yang ada di kota Singkawang. Kota Singkawang merupakan kota tertoleran kemudian menjadi sasaran wisata pada waktu saat weekend. Bagaimana masyarakat luar yang ada di Singkawang, ya kan tentunya melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di Singkawang. Nah, kurang tertatanya masalah perparkiran tentunya ini domainnya dinas perhubungan. Ya, nanti dibantu di backup dan langsungnya oleh satu lalu lintas ini akan melakukan penataan, ya paling tidak bersama dengan jukir juru parkir kita lakukan pembinaan. Ya, memang salah satu ciri kota berkembang ramainya meningkatnya kendaraan bermotor arus lalu lintas, namun tidak semeraut ya perlunya ini ada pola tindak ataupun tindakan nyata daripada instansi terkait ya khususnya dinas perhubungan satu lalu lintas dan penegakan hukum ini yang ke depan hasil rapat forum yang akan kita tindak lanjutin kemudian permasalahan-permasalahan lainnya tentunya nanti akan disampaikan oleh Pak Sekda terkait masalah rambu jalan kemudian infrastruktur dari PU dan beberapa kajian terkait masalah-masalah di yang ada di situ seperti Pekong Tua, ini kan dijadikan spasi parkir, kemudian jembatan Agen juga itu wacana dari PU akan mengurus suatu bundaran, ya, dan sebagainya itu ya silakan nanti dari ini. Kami lalu lintas mengkaji dari sisi Anda lah. Kalau apa? Kecelakaan dan pelanggaran berapa? Kalau selama ini